Hai, ketemu lagi dengan kami dari channel Media Property ID, pusat informasi properti di kawasan Bogor dan area sekitarnya. Koh, ini lokasi ya koh. 1 hektar 4.000 koh. Ini akses jalannya ya koh. Nah ini, kalau dikontrakin per 10 tahun itu 3 miliar. Kalau dikontrakin, nah ini nih, apa namanya, tower Telkomsel. Jadi masuk ke tanah kita, jadi udah ada pendapatan kok. Ini lokasinya. Tangga sebelah kita ada pila tuh kok. Menteng pilanya kok. Nah, pila orang tuh kok tuh, luas tuh. Untuk lebih detailnya, Anda bisa melihatnya di deskripsi yang sudah kami sediakan di bawah. Untuk selebihnya silakan tonton video ini sampai selesai. 1 hektar 4.000 suratnya SHM kok. Kopi kok. Jadi kalau ngopi kita bisa sini kok. Biar aliong, biar bangunin. Ini tempat nongkrongnya udah disiapin kok. Nah, kita di sini ada kolam kok. Air kan bagus nih kok nih. Ya kan? Kok nih. Wah, jatuh nih kok. Nah. Tuh ada kolam kok, ada gazebo. Kita lihat pemandangannya kok. Tuh. Ini gazebo, kolam. Ini gunung kok, kelihatan ini kok semua kok. Itu Taman Matahari kelihatan. Ada Hotel Grandiara tuh, kelihatan. Ini Bogor kelihatan. Pemandangannya bagus kok, sangat luar biasa. Di bawah ada pohon pinus kok. Kok cocok di sini buat istirahat, bangun villa, tanaman banyak, dan buat ngumpetin yang muda. Ribut di luar tanggung jawab saya ya kok. Ah kok, nih ini lokasinya ya kok. Nih ini jalan kok, ini lokasi jalan. Ini yang tadi saya bilang nih kok, ini tower Telkomsel per 10 tahun itu dia berapa, 3 miliar. Kita ke lokasi ini, banyak pohon kopi kok. Ada pohon kopi, ada pohon apa tuh, dong-dong, pohon Afrika, nangka, rambutan. Lihat rumah pohon bagus di sini kok, cocok buat villa. Pemandangannya ganteng. Kita lihat ke bawah ya kok. Untuk info mengenai properti di kawasan Bogor dan sekitarnya, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan jangan lupa juga like dan subscribe. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, terima kasih. Saya tunggu kedatangannya di lokasi.